kembali lagi di channel aku Vio Savit React. Jadi kali ini seperti biasa aku kembali lagi untuk mereaksi request dari teman-teman semuanya. Jadi kemarin itu ada yang request Agnes Popa, Sulis Lida, dan Selvi Lida menyanyikan lagu Egois itu di Semarang Indosiar di Pulau Jawa kemarin ya. Jadi Semarang Indosiar itu setiap hari Minggu ya kalau nggak salah kemarin itu udah mulai gitu ya, karena kemarin tuh PPKM jadi nggak dilanjut, dan mereka mengawali Semarang mereka itu di Pulau Jawa, kemudian kemarin ada di Pulau Sumatera juga ada. Nah sekarang aku bakal melihat ini penampilan mereka akan seperti apa, dan katanya sih ini egoisnya itu ngepop banget bawanya ya, meskipun yang satu bintang pop, yang satu dan dua lagi bintang dangdut gitu. Aku penasaran sih, makanya kita langsung saja ya cek ini gimana videonya. Oke, 3, 2, 1, go. Oh. Ini Sulis ya kayaknya. Oke, dimulai oleh Sulis. Agnes, ini Agnes. Aku tahu nih kalau Agnes. Sampai gak kenalin. Suaranya enak banget, dipadukan ternyata suara mereka tuh enak banget, dan ciri khas mereka tuh emang kelihatan banget kan ya, makanya jadi kalau digabung itu makin kelihatan ciri khasnya masing-masing gitu ya, dan aku suka sih, aku suka. Oke, ini mulai masuk klimaks, kayaknya mau masuk chorus ya. Aku menantikan banget sih, karena kan di bagian chorus itu ngedangdut banget. Nah aku tuh penasaran Agnes tuh mengeksekusinya gimana ya. Oke. Oke, Sulis. Versi yang popnya ini ya, gila sih ini langsung ter apa nih, langsung attentionnya langsung tertuju pada Agnes nih ya. Oke. Oh. Oke, enak banget. Jadi tadi barusan itu Agnes memang aksen-aksen popnya itu sih ada dan juga. Tapi barusan itu Agnes tuh kayak agak nge
agak ngecengkok, nyoba cengkok dikit tadi kayaknya Agnes ya, dan aku kayak Okay, Agnes, at least sudah mencoba gitu ya maksudnya Agnes. Okay, Sulis. Okay, dengan alat popnya. Woi, bentar dulu. Ini saut-sautan ini tiga wanita. Aduh, saut-sautan dengan ciri khasnya masing-masing. Woi, apa nih maksudnya? Ya ampun, ini mau nyerang siapa? Mau nyerang saya namanya, ya ampun. Ini lagi ya selfie apalagi. Oh my god. Parah. Yo selfie, gila sih. Ini nggak main-main loh. Maksudnya bukan nggak main-main. Aku sih sering ngedengerin selfie, nyanyi lagu ini ya. Meskipun cover, meskipun apa itu. Tapi di sini tuh all out banget di sini penampilannya. Dan aku sukanya mereka nggak rakus gitu ya. Maksudnya bisa bagi-bagi suara gitu dan juga tetap penyatuannya itu sih mereka. Mereka nggak pingin menonjolkan diri sendiri, tapi mereka tuh nggak jadi malah mengisi satu sama lain gitu ya suaranya, meskipun yang satu pop, yang dua lagi dangdut, tapi tetap mengiringi yang pop itu supaya bisa kedengaran dan bisa nggak tenggelam gitu ya sama bukan tenggelam apa ya, supaya kedengaran lah intinya sama yang mendengarkan. Okay. Oh, ya Agnes. Tadi tuh Agnes kan kental banget sama popnya tuh, ciri khas popnya. Dilanjut sama Sulis yang kental sama dangdut cengkok agak ke Arab gitu ya cengkoknya Sulis itu. Okay. Yo. Disatukan mengcover lagu dangdut, yaitu lagunya Lesti yang Egois yang terkenal. Lagunya tuh sebenarnya lagu Egois itu sebenarnya nggak pure dangdut sih, karena dari nada-nadanya aja tuh pop juga ya, pop gitu. So, makanya banyak orang pop, penyanyi pop tuh bisa ngikutin nyanyinya Lesti yang Egois itu karena emang agak rada-rada sedikit ngepop gitu sih lagu Egois gitu, tapi tetap ada ciri khas dangdutnya kayak cengkok yang kayak gitu sih lagunya Lesti. Okay. Oh, yo.
parah banget ya. Mereka emang ketiga-tiganya itu punya ciri khas masing-masing, yang dimana kalau narik nada tinggi itu wah banget gitu ya. Dimana Selfie, ya tau lah, kalau Selfie tuh benar kalau menarik nada tinggi tuh gitu. Sulis juga nih, aduh, aku memang jarang sih ngereaksi Sulis gitu ya. Pernah tuh pas itu aku ngereaksi Sulis featuring sama Papa Vildan sekali itu doang gitu, dan aku nggak tahu karakter suaranya Sulis. Mungkin aku bakal ngereaksi Sulis juga di penampilan-penampilan Sulis juga sebelumnya ya. Mohon maaf nih kalau misalkan aku terlambat untuk mereaksi gitu. Dan Agnes juga, Agnes Popa tuh aku tahu dan pernah denger dia nyanyi, tapi aku belum pernah ngereaksiin juga gitu. Nah, jadi Agnes itu narik nadanya tuh clean banget, jernih banget. Ketiga-tiganya pokoknya kalau menarik nada tinggi, mencapai nada tinggi high note kayak gitu, clean, clear banget. Jadi enak gitu ya dengerin, maksudnya gitu ya. Kayak enggak, kayak menariknya tuh enggak kayak terpaksa gitu loh, kayak enggak terpaksa tapi mulus, jernih kayak gitu. Oke, aku suka sih kolaborasi ini. Dan paling segitu aja sih reaksi aku untuk Agnes Popa, Sulis, dan juga Selfie Lida, Selfie Yama gitu ya, menyanyikan lagunya, lagu Lesti, lagu Egois, itu di Semarak Indosiar di Pulau Jawa. Oke, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau misalkan nih fansnya Sulis, fansnya Selfie, dan juga fansnya Agnes Popa melihat video ini atau suka dengan video ini, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.